Ani nge-game. Nah teman-teman, kita lanjut lagi ya main game Sakura School Simulator. Video kali ini aku akan ngebahas tentang BT21. Siapa ayo army di sini? Nah kira-kira bangunan siapa lagi ya guys ya? Soalnya kan waktu itu kita udah tuh review rumahnya Chimmy sama Tata. Nah kalau yang ini apa ya teman-teman? Makanya kalian tonton sampai habis. Nah kali ini juga aku akan main game Sakura School Simulatornya pakai HP baru aku dari Oppo A74. Kalian tahu gak sih guys kalau Oppo A74 ini sekarang hadir dengan Delightful Experience sebagai gaming smartphone? Karena Oppo A74 memiliki fitur-fitur unggulan seperti AMOLED FHD plus Full Screen Display, Hyper Boost Game Space, Game Focus Mode, Bullet Notification, ROM plus Anti-Lag All Day Eye Care Screen, Tint and Light Body. Gimana? Keren kan guys? Oke deh kalau gitu langsung aja kita cobain ya dan lanjut lagi gamenya. Aku pengen ganti baju Sakura nih dulu nih guys. Nah, kira-kira Sakura nih pakai baju apa ya? Karena kan mau ke rumahnya BT21. Sepertinya aku pengen Sakura nih pakai bajunya yang summer aja ya guys ya. Nah, tapi summernya aku pilih yang mana ya? Nah, yang ini aja teman-teman. Oke, kita ganti warnanya ya. Aku pengen warnanya pink aja, pink. Coba kita cari. Nah, ini aja nih guys, biar terang. Terus untuk luarannya aku ganti aja jadi warna apa ya? Nah, ini seperti ini aja bagus teman-teman, tinggal model rambutnya ya. Oke, kalau gitu rambutnya aku pengennya yang keriting aja nih guys. Nah, seperti ini. Oke, warnanya kita buat lebih terang aja kali ya. Oke deh. Terus warna matanya aku ganti aja jadi warna biru dan face-nya kita ganti ya guys ya. Face-nya yang mana ya? Kalian kan suka nih kalau aku ganti-ganti face. Kayaknya nomor 3 aja deh guys. Tegas banget soalnya aku suka nih modelan kayak gini. Oke, tinggal Sakura nih ya. Oke, Sakura nih, kamu masih pakai baju sekolah ya? Aku ganti aja kalau gitu pakai bajunya sama aja deh guys. Pakai yang summer ya. Tapi yang summernya itu yang mana ya? Kayaknya yang nomor 2 aja. Nah, warnanya kalau Sakura ini warna biru aja deh. Oke, kalau gitu ini warna celananya apa ya? Biru tua aja bagus gak? Nah, keren teman-teman, kayak gini aja. Oke, tinggal model rambutnya aku ganti seperti nomor 15. Warnanya kita buat terang juga dan warna matanya pastinya biru juga ya guys ya, biar sama kayak bajunya. Oke, sudah cukup teman-teman. Kalau gitu, kita bisa langsung mulai. Oke guys, sudah di rumah Sakura ini. Ayo kalau gitu langsung aja kita jemput Sakuroninya ya. Aku langsung aja deh bawa mobil biar nanti kita bisa meluncur. Meluncur untuk langsung pergi ya guys ya. Oke, kita langsung aja samperin Sakuroni. Sakuroni, Sakuroni, apakah kamu sudah standby? Coba kita lihat dulu guys. Nah itu dia tuh. Ayo langsung aja kita jemput Sakuroni. Ayo kita pergi yuk. Mau kemana Sakuroni? Ke rumahnya BT21. Ayo Sakuroni, kita harus sama-sama. Oke deh, ayo cepetan kamu naik mobil aku aja ya. Oke deh, ya udah kalau gitu di mana rumahnya Sakuroni? Sebentar, aku harus search dulu ya ID-nya ya. Jadi teman-teman, untuk bangunan pertama ini direkomendasikan oleh Ashifa Tifami Amanda guys. Katanya ada penginapan BT21 guys, tapi ini namanya Cookie. Oh ternyata Cookie guys bangunannya. Coba ya kita search ID-nya ya. 0116 20 71 70 21 23. Nah coba ya kita lihat dulu. Wah ini dia nih guys. Oh ternyata ini yang buat Amanda Sheriff guys. Soalnya kalau aku direkomendasiinnya sama Ashifa. Yaudah kita download ya. Oke sudah loading nih teman-teman. Nah sudah ada teman-teman, langsung aja kita like. Oke kalau gitu langsung aja ya. Ayo Sakuroni kita ke rumahnya yuk. Di mana Sakuroni? Jaraknya sih nggak terlalu jauh, sekitar 197 meter. Oke guys, langsung saja kita menuju ke rumahnya Cookie. Seperti apa ya? Karena kan waktu itu sudah ke rumahnya Chimmy sama Tata. Wah, itu dia Sakuroni. Wah, itu pinggi-pinggi banget Smith itu rumahnya. Asik. Ayo kita ke sana guys. Kita lihat ya. Aduh, nabrak Sakuroni. Kamu bisa nggak sih bawa mobil? Iya, maaf. Saking excitednya Sakuroni, jadi aku sampai nabrak deh. Yaudah kalau gitu langsung saja kita belok guys. Jadi ini rumahnya deket wedding chapel teman-teman. Coba kita lihat. Oh no, Sakuroni, lihat itu rumahnya. Wow, bagus banget. Sakuroni, cepetan turun, cepetan sini. Sakuroni kamu gak apa-apa parkir di sini? Gak apa-apa kok, gak ada orang ini. Yaudah, ayo kita lihat rumahnya. Wah guys, lihat tuh, wih besar banget. Emang kamu tahu ini rumahnya siapa? Tahu aku, ini rumahnya Cookie, tahu. Oh gitu, ayo cepetan. Ayo kita lihat ke dalamnya. Oke guys, kita lihat ke dalam nih, lantai satunya teman-teman. Langsung disambut dengan ruang tamu banyak banget teman-teman, karena kan anggota BTS kan banyak ya. Sakuroni,
Eh mana Sakuroni? Kok emang hilang? Sakuroni, kamu kemana sih? Aku pikir kamu di luar. Kan aku udah masuk ke dalam. Kenapa kamu menghilang? Udah sini aku pegangin tangannya, nanti kamu kabur lagi. Enggak, aku gak kabur kok. Ya udah lihat ini Sakuroni tuh. Lihat lucu banget kan? Oh my god, guys. Ada pemandangannya loh tuh, ya kan? Ih, ada boneka kukinya. Lucu banget Sakuroni. Aku mau dong. Nanti aja kita capit boneka kukinya. Oke deh. Lihat nih ada meja-meja di sini. Mungkin karena anggota BTS ya banyak ya guys ya, jadi di sini banyak banget bangku-bangkunya sama kursinya. Tuh di sini juga bisa untuk apa ya? Oh mungkin ini kayak kafe juga kali ya guys ya. Oke kalau gitu apa ya, kita lihat dulu deh. Berarti bisa langsung ke lantai 2 Sakuroni. Iya bisa lah, tapi kayaknya lantai 2-nya Sakuroni kita harus ke atas deh. Ayo deh kalau gitu Sakuroni, kita ke lantai atas ya, ke lantai 2. Aku mau lihat seperti apa. Oke deh, ini ada tamannya guys, duduk di sini. Yuk kita langsung ke atas. Jangan-jangan ini rumahnya Cookie-nya nih. Nah, ini dia. Wah, lucu banget teman-teman. Wah, kasurnya ada banyak banget. 1 2 3 4. Wih, keren banget. Ada kacanya juga, Dagi. Asik, aku bisa ngaca Sakuroni. Ih, kamu mah ngaca mulu, udah cantik. Ah, makasih Sakuroni. Yaudah, kalau gitu kita lihat-lihat lagi. Oh, ini ada meja belajar ya, guys. Terus ini ada keluarnya nih. Nah, ini dia nih balkonnya yang aku suka. Wow, keren banget. Sakuroni, aku main duduk di sini dulu boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Nah, guys, sambil Sakuroni dan Sakuroni menikmati pemandangan rumahnya Cookie, aku juga mau kasih tahu ke kalian nih. Pokoknya kalau kalian pakai HP Oppo A74 ini, kita bakal ngerasain yang namanya immersive gaming experience, guys. Pertama, game space di mana game bisa dimasukkan ke daftar putih di game space untuk mengoptimalkan kinerja game dengan meningkatkan kecepatan jaringan dan meningkatkan penggunaan memori. Kedua, game focus mode. Mode ini memblokir semua panggilan masuk, notifikasi, dan gerakan navigasi sehingga pengguna bisa fokus sepenuhnya di dalam game. Jadi kalian gak perlu khawatir teman-teman. Ketiga, bullet notification. Dengan mengaktifkan fitur ini, Oppo A74 dapat menggulung pesan penting melintasi layar dalam game tanpa mengganggu penglihatan saat bermain game. Fitur ini didukung oleh aplikasi perpesanan termasuk WhatsApp, Messenger, Messenger Live, Message, dan lain. Nah teman-teman, itu dia fiturnya, bagus banget kan? Yaudah ya Sakuroni, kalau gitu kita pergi lagi yuk. Mau kemana Sakuroni? Ayo ikut aku. Masih ada lagi loh tentang BT21-nya. Oh ya iya, ayo cepetan. Kamu belum tahu kan nanti kita mau kemana? Aku juga gak tahu deh. Ah kamu nih gimana sih, mau ajakin aku pergi masa gak tahu? Iya iya kan, nanti kita sama-sama Sakuroni. Ayo kalau gitu Sakuroni, kita turun ke bawah ya. Kita sudah ke rumahnya Cookie. Bagus banget ya teman-teman rumahnya yang ini. Yaudah kalau gitu ayo Sakuroni, cepetan kita ke mobil. Aku udah gak sabar nih, pengen lihat bangunan selanjutnya. Eh Sakuroni, kenapa kamu tidak naik? Aku bingung Sakuroni, emang kita mau kemana? Udah, naik aja dulu. Yaudah yaudah yaudah, kalau gitu kita parkir di sini aja dulu Sakuroni, baru search ID-nya. Oh yaudah deh. Oke deh guys, kalau gitu lanjut lagi ya, kita search bangunan yang kedua. Nah untuk yang kedua ini teman-teman direkomendasikan oleh Melissa Raharja guys. Katanya ada toko BT21. Wow, keren banget kalau saya ada tokonya. Yaudah kalau gitu langsung aja kita search ID-nya ya. Nah untuk ID-nya 1916 1988 6609 29. Oke, langsung aja kita download. Nah ini dia guys. Oh ternyata yang buatnya Ochi dan Ojiso teman-teman. Tapi aku direkomendasiinnya sama Melissa. Oke kita download dulu ya. Nah sudah selesai teman-teman. Jangan lupa di like teman-teman untuk apresiasi untuk mereka yang sudah buat bangunannya. Oke kalau gitu ayo Sakuroni, langsung aja kita kemana Sakuroni? Loh kok gak ada ya guys ya? Coba show position dulu. Disuruh kemana? Loh kok 34 meter? Deket banget dong. Wah ini ternyata guys, ya ampun. Di tempat yang sama ternyata. Eh Sakuroni lihat itu, ini dia. Wow keren banget guys. Oh my god Sakuroni, cepet Sakuroni. Iya ya Sakuroni. Aduh kamu excited banget sih. Iya dong, lihat tuh keren banget kan. Wah mewah banget teman-teman. Coba kita lihat ke dalamnya ya. Wih lucu banget. Wah ini karakter siapa ya guys ya? Kalau nggak salah ini karakternya siapa ya? Koya ya teman-teman ya. Tadi kan kita udah ke rumahnya Cookie, sekarang ke rumahnya Koya. Tuh lihat Sakuroni. Eh di depan ini ada kue-kuenya, kayaknya jualan kue gitu deh. Iya ada tamannya guys. Wow keren banget. Coba kalau ke sini apa? Ada pintunya. Oh ternyata ini tembok kosong guys. Nah Sakuroni, nah ini ternyata nih selain tokonya tadi di situ, kayaknya tokonya tadi di situ deh guys. Soalnya di sini ada kafenya. Berarti teman-teman
di sini untuk nunggu kali ya? Yaudah Sakurani, kita duduk di sini dulu aja ya. Loh kok duduknya di sini Sakurani? Iya, sambil nunggu dulu. Siapa tahu nanti ada toko-toko selanjutnya. Emang toko apa lagi? Ya aku kurang tahu sih, tapi nanti kita muter-muter aja lagi. Ya udah deh kalau gitu. Nah, teman-teman, aku mau kasih tahu juga nih ke kalian. Sambil Sakurani sama Sakurani duduk dulu, aku mau kasih tahu nih. Jadi, aku kan udah pakai HP Oppo A74 ini nih buat main. Dan ternyata keren banget tuh, guys. Nah, aku juga mau jelasin ke kalian beberapa fitur lainnya dari Oppo A74 ini. Pertama ada Hyperboost-nya juga, guys. Nah, fitur Hyperboost siap mendukung segala aktivitas sehari-hari kita dengan lancar dan efisien, mulai dari multitasking berat hingga bermain game tanpa lag. Kedua, baterainya 5000 mAh loh, guys, with 33 watt fast charge. Jadi, baterainya itu tahan lama seharian. Dengan 33 watt fast charge memungkinkan kamu mengisi dayanya hingga 50% hanya dalam waktu 30 menit loh, teman-teman. Ketiga, ada juga AMOLED Punch Hole 6,43 inch FHD plus All Day Eye Care. Jadi teman-teman, AMOLED FHD plus Punch Hole Display memberikan pengalaman yang lebih indah dan imersif, guys. Dari fajar hingga senja, layar perawatan mata Oppo A74 terus beradaptasi dengan tingkat yang lembut untuk mata kamu. Jadi gak perlu khawatir, teman-teman. Dan yang terakhir, Thin and Light Body. Di antara semua ponsel yang dibekali baterai 5000 mAh, Oppo A74 adalah yang paling tipis tuh, guys. Bisa lihat kan? Dan ini memiliki bobot paling ringan loh dan terasa paling enak di genggaman. Keren banget kan, guys, fitur-fitur yang ada di Oppo A74. Yaudah kalau gitu Sakurani, ayo ikut aku yuk. Mau kemana lagi Sakurani? Ayo mau kemana lagi? Udah ikut aja. Kan tadi kita belum semuanya di review. Oh iya ya, coba. Kalau ke bagian di sini ada apa lagi nih? Coba ya, ini ada pintu, guys. Nah, pintu ajaib tembok ternyata Sakurani. Ternyata kita tidak bisa masuk. Oh iya juga ya, guys, ternyata ini cuma sampai lantai dasar doang. Aku pikir ada lantai duanya. Ternyata ini cuma bangunan kosong doang. Sakurani, ayo coba kita ke atas ya. Kemana Sakurani? Ke atas. Kita coba aja naik ke atas. Oke. Kalau gitu kita lihat sama-sama ya, guys, biar gak penasaran juga. Ini ada apa nih? Oh, ini juga sama, teman-teman. Wah, ternyata koenya lagi tidur, guys, di sini. Dan di sini nggak ada apa-apa, teman-teman. Oh, berarti cuma lantai dasar aja ya. Ya udah, teman-teman. Kalau kita sampai di sini aja kali ya review bangunannya. Keren-keren banget tadi bangunannya. Tadi kita udah ke rumahnya Cookie sama ke toko BT21. Oh ya, aku mau kasih tahu ke kalian juga nih. Kalau kalian mau samain handphonenya kayak aku, kalian bisa langsung aja klik link ini ya, guys, ya, di bawah ini. Atau nanti aku taruh di pin komentar atau deskripsi video ini. Pokoknya bagus banget deh HP Oppo A74. So kalau gitu teman-teman, buat kalian yang suka video aku kali ini, jangan lupa di like seperti biasa jempolnya, dan subscribe channel aku, dan subscribe juga channel Aminya Game, karena di sana juga aku main game Sakura Squad sebentar. Kalau gitu sampai jumpa ya di video anime game selanjutnya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa, bye bye.